Banjir di Kabupaten Banjar merendam sejumlah kawasan, seperti di kawasan Kecamatan Matraman. Sejumlah wilayah terendam banjir, termasuk Mapolsek Matraman, yang terendam banjir mencapai sekitar 60 cm pada Selasa pagi. Halaman hingga bagian dalam Mapolsek terendam banjir akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Banjar. Kendati terendam banjir, pelayanan di Mapolsek Matraman tetap berjalan seperti biasa. Sementara bisa diatasi karena di situ ada dua lantai, sementara belum sampai ke lantai dua. Jadi di lantai yang satunya masih bisa istirahat di situ. Kemudian untuk banjir ini setiap pemusim, mungkin dua tahun ini banjir sudah kedua kalinya ini dua tahun ini. Menurut petugas kepolisian Polsek Matraman, banjir seperti ini sudah sering terjadi setiap tahun saat musim penghujan. Dedi Junaidi, Kompas TV, Banjarmasin.